ini proses memetik kopinya. Nah, itu kelihatan kopi yang ada di belakang, kopi yang dipetikkan, ini kopinya. Nah, ini adalah buah kopi yang dipetik. Itu ya, ini kopi yang ditanam di lereng Arjuno. Nah, di mana di lereng Gunung Arjuno ini sangat spesial kopinya, karena jauh dari air laut, jadi kita rasa kopinya sangat spesial. Nanti bisa mencoba. Tadi saya sudah mencoba sih, mau berangkat tadi sudah ngopi dulu, yang kopinya udah di paling jauh itu. Di situ ada Bayu. Ada Bayu, Milia sama Vicky di sini. Setelah ini panen ini baru sedikitnya baru setengah sak yang dipanen. Dikeroyok ya, satu pohon dikeroyok sama tiga anak ini, belum selesai ini, lama ini, lambat anak-anak ini kalau mana nih. Nah, apalagi oh begitu itu kalau main malah gitu loh ya. Ayo lemah ini harus apa sih, cucu jangan ini namanya petik merah. Yang merah saja yang diambil, yang hijau yang dilakukan hari ini adalah memetik kopi yang berwarna merah. Nah, kemudian setelah ini nanti akan di treatment lagi, di washing gitu ya. Setelah di washing akan di apa ya, dikupas kulitnya dengan mesin kupas yang biasanya disebut dengan spesial. Kali ini itu kulitnya nanti akan kita olah. Nah, ini sengaja kita petik yang merah aja sehingga nanti kita buat produk baru dari kulitnya kopi ini yang kita namai cherry cafe tea. Nah, jadi cherry cafe tea ini itu kita membuat minuman yang berbahan baku dari kita akan jemur, tapi jemurnya dijemur dengan cara yang steril. Nah, bagaimana jemur yang steril nanti kita tunjukkan juga kayak apa jemur yang steril. Nah, oke, pada kesempatan hari ini saya ingin menceritakan kayak apa kopi itu, tapi ini saya kasih penggalan. Sehingga jenis kopinya adalah kopi Arabica yang khas rasanya itu ada rasa masam-masamnya gitu. Nah, itu yang saya ceritakan. Ini sekeliling kita
karena sangat subur sekali. Gitu ya. Baik, itu yang saya sampaikan dulu di kesempatan ini. Nanti saya akan mereview kembali bagaimana